Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iman Ganes. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita merubah teks CVG seperti ini ya ke dalam Excel. Nah, ini secara online melalui PC. Kali-kali teman-teman membutuhkan seperti ini untuk dirubah ke dalam Excel. Oke. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ikuti tutorialnya. Teman-teman, buka browser ya. Itu yang akan kita rubah ke dalam bentuk Excel ya. Nah, ini teman-teman bisa buka ke alamat online2pdf.com. Ini sebenarnya banyak sekali sih. Konvert-konvert online ya. Nah, ini untuk yang lebih lumayan hasilnya ini, saya kira ini dari pengalaman saya. Oke, teman-teman sudah siapkan file barangkali yang bentuknya seperti ini, tabel ya. Ini kita akan upload ke dalam online to PDF. Nah, ini kita arahkan saja ya. Tinggal klik select file. Nah, ini. Nah, kalau gambarnya ini terang terus bagus, ini hasilnya juga lebih bagus. Oke, kalau sudah kita upload ya, ini sudah masuk, kita klik convert. Kita tunggu, nanti setelah ini akan muncul ya, hasilnya. Kita tunggu saja. Nah, nanti nah ini hasilnya muncul, kita klik OK saja. Dan kita buka ya filenya. Nah, kira-kira nanti seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk memisahkannya teman-teman bisa memakai Excel apa rumus settingan di Excel. Klik saja data ya, terus klik text and column, klik next space kayak gini ya. Klik next. Oke. Dan kira-kira nanti seperti ini hasilnya. Nah, barangkali dibutuhkan. Nah, ini saya ini kenapa saya rubah seperti ini? Karena akan saya jadikan sebagai file master untuk pembuatan label undangannya. Nah, barangkali ini yang terlanjur terpisah ya, ini bisa disambungkan kembali, bisa menggunakan rumus Excel. Tinggal kita gabungkan saja. Nah, ini yang sudah terlanjur ini kita gabungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti sama ini juga. Kita copykan saja. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, bagaimana cara merubah file tabel seperti ini ya ke dalam bentuk Excel. Ini kalau teman-teman gambarnya ini terlihat bagus ya. Ya, hasilnya juga bagus, tapi kalau ambilnya barangkali dari kamera atau dari scannernya kurang bagus, nah hasilnya juga nanti kurang maksimal. Tapi bisa kita perbaiki menggunakan rumus-rumus Excel di sini, ya. Oke, kira-kira seperti itu tutorial kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagikan file, bagikan videonya, ya. Jika dirasa bermanfaat, saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.